ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian nih guys ya. Dan ini adalah iklan Raya yang ada di Malaysia guys ya, daripada Agro Bank Raya 2024, janji ame. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Oke. Hello, hello, hello. Ya, yeah, assalamualaikum. Nak berbuka kat sini ataupun take away? Kejap. Okey. Semua bungkus. Mm-hmm. Spicy balado 3. Spicy balado 3. Tom yum carbonara 2. Baik. Okey. Boleh duduk dulu. Cepat sikit eh. Hello. Waalaikumsalam, Mak. Okey. Yelah, dekat ofis lagi lah ni. Banyak kerja lagi, Mak. Tak tahu. Tak tahu lagi bila boleh balik. Tak tahu lagi hari apa. Mak, apa bezanya, Mak? Orang balik awal ke, balik lambat ke, janji balik juga kan? Dahlah, Mak. Dahlah. Tak apa, tak apa. Nanti orang nak balik, orang call. Ya, orang call. Okey, okey. Bye, 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 bye. Ya, Mak. Ya. Ya, ya, ya. Amir janji lepas beli makan, Amir terus balik rumah. Ya? Luang tengah ni, bungkuskan lagi. Mak ada nak tambah apa-apa lagi tak? Tak nak? Ah, okey, okey. Okey. Nasi pun Mak tak payah masak tau. Okey? Amir dah siap beli dah. Ha, Mak tunggu. Mak tunggu je. Ha, Mak tunggu je, Amir. Ha, betul. Mak tunggu. Okey? Ni, ha, makanan pun dah sampai. Okey. Ambil balik sekarang. Jumpa kat rumah eh. Mak tunggu tau. Mak tunggu ambil sampai. Eh. Okey. Mana lagi? Oh, kebalik. Aduh. Hello, hello, hello. Kejap, kejap. Aduh. Apa korang ni? Macam mana korang buat? Salah? Oh, tak cukup. Ah, staff awak tak check dulu ke sebelum hantar? Oh, 5 ya? Eh? Okay. Ah, you tanya saya balik. Tak, you tak, pergi tak, check yes. Sekarang. Mana dia? Okey, okey. Minta maaf ya, Puan. Puan? Muka saya ni nampak macam dah kahwin ke? Akak. Sorry sikit eh. Saya tak ada masa nak kahwin-kahwin semua ni. Saya ada banyak lagi benda penting yang saya kena buat. Lepas tu order saya pula salah. Ha? Okey, okey. Tak ke tertukar dengan orang tadi tu? Ha? Saya pergi cari dia lah. Puan. Apa dia ni? Cik, tunggu tunggu dulu. Kita orang buat yang baru. Tak payah nak kena tunggu lama lagi. Cik, cik. 10 minit je. 10 minit? Yeah. Tadi 10 minit tambah 10 minit. 20 minit lagi. Okey, 5 minit. Tak boleh haraplah korang ni. Tak, apa masalahnya saya nak pergi kerja dia, bukannya awak. Cik. Nama dia Amir. Dia duduk dengan mak dia. Amir nak beli dah, Mak. Apa yang Mak pesan tadi? Bau dia sedap. Lepas tu Amir dah siap beli untuk sahur sekali. Nanti Mak tak payah masak dah. Tinggal nak panaskan aja. Mak, tak payahlah. Amir ni dia memang asyik kerja saja. Otak dia asyik fikir kerja je sampai tak sempat nak kahwin. Tak ada calon isteri. Bayangkanlah. Sebab tu dia duduk dengan mak dia. Tak, apa masalahnya kalau dia duduk dengan mak dia sekalipun? Sebab tadi Amir beli, Mak. Dah nak habis dah tadi. Eh, tak apa, Mak. Tak apa. Amir sebutkan. Tak ada, Mak. Dia mesti, eh. Ha.
Okey. Favorite mak ni kan. Masalahnya mak dia dah tak ada. Ya, dengar. Dengar, cakap je lah mak. Cakap je. Ni kat kedai lah ni nak bungkus ni. Dah mak. Dah. Berhalusinasi ya. Sik. Okey. Ni buat ni daging kunyit dia. Okey. Cik boleh duduk dulu kejap lagi. Hello. Ah, pasal besok. Jadi pagi. Okey. Alright. Okey. Buat besok. Kenapa dia jadi macam tu? Dia ralat. Cik, dah siap? Okey, scan. Ini eh? Time ni lah. Apa lagi? Apa lagi ni, mak? Kenapa ni? Apa tak habis-habis lagi ni? Oh. Siapa ni? Mak ke mana? Oh. Cik! Amir janji lepas beli makan, Amir terus balik rumah. Diorang tengah bungkuskan makanan kita, Mak. Lepas tu Amir dah siap beli untuk sahur sekali. Nanti Mak tak payah masak dah. Tinggal nak panas. Mak, tak payahlah, Mak. Biar Amir buat. Mak, Amir dah cakap dah. Biar Amir buat semua. Mak tak payah nak buat apa-apa. Allahuakbar. Rasa ralat dia tu sampailah ke hari ini. Amin suara mak. Banget nih guys. Selagi berpeluang, selagi ada, hargailah ibu bapak. Jangan sampai ralat. Alright guys. Kenapa ya guys ya, iklan yang teman-teman hantar ke kita tuh. Aduh. Sedih semua gitu ya guys ya, nangis gitu. Tapi pesannya tuh sampai kepada kita guys. Pesannya adalah ya jangan sampai seperti itulah guys ya. Jangan sampai kita tuh ralat kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapak gitu. Penyesalan ada di akhir. Ya Allah, takkanlah kita akan seperti itu. Tapi bagus ya guys ya, diingatkan gitu ya guys ya. Dan dengan iklan daripada Agrobank ini guys, kita tahu gitu, kita diingatkan jangan sampai seperti itu kepada kedua orang tua kita, ibu ataupun bapak. Beto Kusyairi, Amirul Afedi dan Nadia Nisa memang terbaik. Terbaik Agrobank, message cukup penting bagi mereka yang masih mempunyai parents.
Al-Fatihah dibaca buat mamaku tersayang. Tahun pertama 2024, Ramadan Syawal tambah mama tersayang. Ah, saya sampai mampet tuh guys. Kalau Beto Amirul yang berlakon memang sampai ke hati. Tahun ini 2024 banyak iklan yang berlakon adalah Beto. Betul lah guys, saya memang tak hampakan sebab di sini Beto, di sana Beto. Itulah memang terbaik ya guys ya. Tapi memang pesannya sampai betul. Pak kucing lah Beto. Pak ni Beto. Semua Beto guys ya. Alhamdulillah. Okay, itu dulu videonya guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Sangat sebentar sekali ini iklannya, yaitu 7 menit saja. Tapi ya guys ya, pesannya itu sampai ke hati kita. Dan semoga selamanya kita pegang ya guys ya. Jangan pernah kita kecewakan kedua orang tua kita. Jangan pernah kita membentak kedua orang tua kita. Ingat, kita bahagia karena kita membahagiakan kedua orang tua kita. Kita sengsara karena kita itu menyengsarakan mereka semua ya guys ya. Allah mampetnya guys. Allahu Akbar. Efek dari nangis gini ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.